Dreams come true buat aku. Jadi aku tuh udah dari kayak beberapa bulan yang lalu gitu, aku kan korban Instagram ya. Jadi aku tuh sering banget melihat segala sesuatu yang ada di explore Instagram. Nah, di explore Instagram itu aku ngelihat ada binatang unik. Binatang unik yang bentuknya dibilang kambing bukan, dibilang kuda bukan, dibilang domba bukan, tapi dia tuh lucu gitu, bentuknya aneh. Nah, namanya alpaka. Nah, ternyata usut punya usut, di Summarecon itu ada satu area yang dia tuh ada si alpaka itu. Jadi hari ini aku melihat alpaka dengan sekir baru, Wahyuni, dikarenakan Mas Dik lagi ewong pulang ke kampung, kangen sama Teh Dewi. Jadi aku punya supir inval. Ya, ini supir invalku. Jadi kita akan menghabiskan waktu bersama hingga hari Minggu. Lama loh Yun. Ya kan? Aida. Biasanya sama Mbak Gendis, tapi Mbak Gendis lagi pulang kampung juga karena adeknya merit. Jadi cuman kita berdua. Kita sekarang mau on the way ke BSD, guys. Oke. Hai sayang. Guys, sekarang kita udah ada di Gading Serpong. Namanya tempatnya Scientia Park. Tapi sekarang ini kita lagi nyasar-nyasar, guys. Semoga itu binatang nungguin gua ya. Semoga itu binatang enggak. Jangan sampai tutup lonjong, sampai tutup lu yang gua kandangin. Liatin aja. Lihat lu ya. Dari tadi juga di supir emang namanya supir inval ya. Nyetirnya juga agak-agak lambada ya. Bener deh. Kata map sih 2 menit lagi nyampe. Bener gak sih? Bener dong. Tuh. 2 menit lagi. Guys, aku enggak tahu deh kalian tuh suka banget sama binatang ini atau enggak. Jadi, aku tuh awalnya karena suka ngeliatin di ini loh, karena suka ngeliatin di Instagram yang aku lihat ya. Ini binatang lambang kesetiaan loh, dia berdua. Iya, iya. Karena dia tuh enggak bisa tinggal sendirian loh, dia harus berdua. Mampus enggak loh. Sementara yang bikin kontennya sendiri. Kira-kira kalau hewan ini dia kalau kesel ngapain ya? Apakah ngeludah? Soalnya A. B. Nendang. C. Nyeruduk. Kayaknya nyeruduk deh. Hah? Tapi nggak tahu deh. Boleh jawab di kolom komen ya. Oh ya, aku mau kasih tahu ya buat teman-teman semuanya. Aku tunggu kalian weekend di Kejora Bintaro karena kalau weekend ada di Kejora Bintaro, kalian bisa dapat satu minum plus satu donat. Wow. Dan itu berlaku dari jam 7 sampai jam 11 siang. Oke, kita masuk dulu ya. Sih, sampai juga. Udah gak sabar ya? Ini namanya Scientia Square. Nah, itu banyak kok binatang-binatang yang tuh. Kerbau ya? Kerbau. Terus ini ada kelinci. Jadi kita main kelinci. Tuh, yang lain bawa anak. Harusnya Neva bawa anak juga. Hah? Coba deh bawa anaknya. Tuh. Ini anaknya pas ya. Nah, akhirnya ketemu ya. Udah dua. Kayak bocah ya? Iya, kayak anak bocah deh. Harus berdua. Kalau yang putih, siapa namanya? Siwi, 8 tahun. Siwi? Iya, Siwi. Tapi di sini, datang ke Indonesia atau di umur berapa? Dia umur 3 tahun setengah. Dia, kalau dia, bela dirinya ngapain? Nyembur. Ngeludah. Oh, nendang ada ya? Tapi dia jina? Kasih makan deh, kasih makan. Hey.
kok giginya dia tuh lucu ya. Dia setiap summer 1 tahun biasanya dipotong kan. Kalau nggak dikikir dia manjang terus. Kalau yang hitam siapa namanya? Neboni. Kalau dia lebih hitwe. Oh gitu ya. Iya. Cowok sama cewek ini? Ini betina semua, jantannya ada di dalam. Oh jantannya? Ada di dalam rumahnya, kamarnya. Oh. Nah, nah liat dong. Boleh, ayo. Ya, kita boleh tanya soalnya. Lihat yang jantan ya. Ini yang jantannya cuma satu ya? Nah. Kok mukanya nggak lucu, Mas? Nah, mukanya betul kayak gini mukanya. Beda sama yang betina. Agak gahar ya. Jadi mau beli jantan atau betina? Eh ini bukan makanan. Kamu beneran mau beli kak? Iya. Serius? Iya. Doro. Doro. Ini jinak nggak sih, Mak? Doro. Hey. Itu lucu banget kuncinya, lihat dong. Yo, diri dia. Gede juga ya. Kok gede juga ya? Kayak lagi megang rambut siapa sih, Kak? Kayak megang rambutnya siapa ya? Pewarnaan bagus loh, Sal. Nanti warna ini akan ada di Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio. Oh, ada nih ya, warna ya. Ini ya. Tanjung. Tanjung. Kayaknya kayak Kak Igun deh, dia malas berdiri deh. Dia malas berdiri ya. Jadi mau beli yang mana nih? Alpaka apa ini? Aku mau main kuda. Kuda ya? Ini hiburan di tengah-tengah kegiatan sibuknya Kak Igun ya? Iya, seneng aja. Tuh kalau punya rumah enak, di belakang rumah ada kayak gini Kak. Ya ini kan di belakang rumah aku. Jadi ini rekomend banget guys, daripada kalian harus hangout ke dalam mall. Jadi hangout kayak gini tuh lebih kayak udaranya tuh lebih banyak gitu loh. Terus kita masuk 30.000 bisa ngelihat tenang aja gitu, maksudnya kita bisa kayak edukasi juga buat anak-anak. Sampean ya. Yuni. Hai, Yuni. Kenapa giginya maju bawa? Bawanya aja. Enggak, dia kenapa gigi gini maju itu ya? Kalau misalnya kenapa giginya menarik. Gimana? Mas? Kalau misalnya jadi dia kayak nyari rumput, narik gitu. Rumput beda sama kerbau sama sapi. Kalau sapi kan gigit, narik. Nah, yeah. Dia cuma narik tanpa memotong. Oh, dia memat. Ininya gede banget loh. Matanya. Bola mata. Ini adiknya lama nih. Iya, betul. Itu. Yang gedenya lama. Tadi Kak Alsyad nanyain. Siapa? Kak Alsyad. Alsyad. Ade. Oh, yang Bandung. Iya, terus sama Kang Irfan lagi nge-booking babynya ini. Kang Irfan Hakim. Siapa tuh Irfan Hakim? Irfan Hakim enggak tahu. Enggak tahu ya. Itu kalau dari baby kayaknya lucu ya. Sangat lucu. Kalau dari baby bisa sendiri kan. Pas dia datang ke Indo umur berapa? Dia umur 3,5 tahun, Kak. Datang ke Indonesia. Berarti udah lama dong. Udah lama, dia umur 8 tahun ini. Kelahiran 2013. 2012. Bagus loh Yun. Kamu agak miring dikit badannya. Iya. Satu, dua. Kurang A. Kemudian. Akhirnya kesampaian ya. Lihat langsung alpaka. Gemes. Dia enggak bete kan, Mas? Enggak. Seneng banget hari ini.
akhirnya benar-benar dream come true. Jadi kalau aku tuh ya, kalau kita suka sesuatu pengen banget, udah gitu kesampaian tuh seneng banget. Nah dari sini kita mau lihat kebun bunga matahari, walaupun lagi bondol. Oh gitu. Oh orang kesini bisa bawa pet ya? Bisa. Nunggu es ya. Es Mipan ya. Mipan Zuzu. Happy enough. Mipan Zuzu Zuzu Zuzu. Mipan Asker Kus Nyam Nyam Nyam. Tapi kalau lihat di Instagram kok mukanya kayaknya lucu ya. Lebih lucu aslinya nggak sih? Iya lebih lucu aslinya sih. Gue kayak pingin unyel-unyel gitu loh. Iya. Belilah. Sempat ada yang nanya bayinya tuh 100 jutaan loh. Oh iya, 100 juta. Nih dia nih Mipan Zuzuzu. Lucu gak sih? Jadi kalau misalnya abis ngeliat alpaka, kalian harus cobain es krim ini tuh nih. Bentuknya sama Mipan Zuzuzu. Gitu. Enak? Enak ya? Di sini tuh nyantai. Udaranya open air. Hi gengs. Hi gengs. Emang anak skate? Enggak. Ya gua kan akrab aja. Oh dulu atau di Amerika main gak? Main. Tapi gua duduk turunan. Oh duduk ya. Saya hari ini langsung makan padang. Seneng gak sih ketemu alpakanya? Seneng. Hebat kan Tanjung kan? Iya Tanjung Ben. Mantap. Kirain harus ke luar negeri loh. Enggak dong. Ternyata dia warga BSD loh tuh alpaka. Soal paka KTP-nya BSD loh, Shay. Sekarang masih Mekong. Ini nasi padang tapi bilangnya itu nasi kapau. Tuh. Ini padang banget. Nih nasi putihnya dikit. Lauknya banyak, Shay. Ini yang paling enak ini nih. Telur dadar barindo. Guys, selamat makan ya.